Berikut ini adalah mengatasi kebocoran dak pada beton. Contohnya pada beton garasi seperti ini, di bawahnya sudah basah dan lembab-lembab, bahkan ada yang menetes ke bawah, dan itu membuat tidak nyaman pemilik rumah. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan seperti berikut. Seluruh dak beton wajib dicuci dan dibrus. Intinya di sini tidak ada lumut ataupun kotoran. Jadi permukaan beton itu pas seperti semula saat dicor. Nah, seperti yang kita lihat dalam video ini, seluruhnya sudah tercuci dan bersih. Langkah yang berikutnya, tancapkan paku beton sambil melukai daging beton. Tujuannya agar plesteran lebih lengket. Dan ini sangat penting dan harus dilakukan jika memadai. Ikuti langkah-langkah selanjutnya.